apa karena tadi ke ini debu. Hai, sudah. Aku lupa deh, aku mau setel lagu. Cuman, kok dia nggak mau angkat? Cuman aku lupa. Oh my god, aku lupa inian aku, guys. Aku waktu itu loginnya pakai apa? Email atau nomor telepon atau apa? Giran HP-nya ada, lo nggak bisa login. Terang banget, tapi ini terang banget. Tapi kok nggak dinyalain, gelap banget. Nggak gelap banget sih. Coba. Ya Allah. Ini aku habis go play Mabar Fakri. Aku lupa, sumpah aku waktu itu login ini pakai apa ya? Aku mau setel lagu. Oh ini nih, udah ketemu. Kita login dulu. Kita kan cerita tapi kita mau setel lagu. Ini kali. Sebentar ya. Oh, ini dia. Oh ini deh. Aku sudah berlangganan. Apa jangan-jangan salah langganan? Salah langganan enggak tuh? Belum, iya nih aku belum sempat ganti baju. Kita aja selesai jam 5. Sekarang baru jam 7. Perjalanan belum. Belum lagi makan, belum lagi menunggu kendaraan. Ya tidak sempat. Mana sih? Gak bisa, ya udah deh pakai yang ada aja. Lagian bajunya bagus juga, jadi kayak nggak masalah. Udah kita pakai YouTube non premium saja ya, kawan-kawanku semua. YouTube non premium enggak tuh. Tadi ada yang ngomong jersinya bagus. Iya, terima kasih. Setel apa ya? Sayangnya ini jersey tidak di
sebarluaskan. Wih, thank you kak diskonnya. Aku lupa itu apa aku pakai akun mana? Pakai akun nomor telepon kah? Pakai akun ini kah? Wih, asik banget nih. Ada live music. Ada live music lewat, guys. Kita panggil aja apa? Dia suruh ke sini. Iya enggak sih? Iya sih. Kan tadi kan kita mau nyetel lagu. Kebetulan banget dilewat. Udah nih. Asik banget itu live music. Live music. Seru banget. Kalian mau request lagu gak? Hari ini aku mau buka request lagu deh. Kalau request lagu yang itu gak bisa ya, live music. Jauh, udah pergi orangnya. Admin kenapa nangis? Nanti kita bahas kenapa nanti nangis. Apa nih? John Mayer, yang mana? Never ending tuh agak cepet banget ya. Tolong lagunya yang udah dirilis secara ini ya, secara legal. Yurika belum dirilis secara legal, legal. Bruno Mars yang apa? Ini YouTube mix aja nih Bruno Mars. Oke, karena lagunya sudah ketemu. Kalau misalnya tiba-tiba ada iklan ya udahlah ya. Not premium. Kita mau cerita tentang konser. Sebenarnya ada satu kayak mainan yang pengen aku unboxing gitu loh guys, tapi nanti dulu. Kita cerita konser dulu. Iya nih yang premium di sini. Aku lupa aku pakai akun pakai email ataukah apa ataukah nomor telepon. Ya aku lupa. Oh iya ininya ya. Ih tukang ininya Eli udah lengkap. Lihat dah lucu. Kata ini aku. Ini enggak tahu siapa. Teh. Sama satu lagi. Ah, mana? Tara, ini Eli. Ini Eli. Ini Mute. Ini aku. Ini dia. Kan kata Eli yang ini soalnya lehernya panjang. Kata Eli sendiri ya. Kalau ini
atau kalau ini soalnya mirip aku, jadinya ini aku. Apa ini jangan-jangan deh ya? Ini mute kali. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Eli. Gak tahu. Ini aku mau dipajang, mau dipajang. Ceritanya mulai dari mana ya? Kita mulai dari, wih, thank you kak diskonnya. Kita mulai dari Amin satu kali ya, Amin satu waktu JR. Amin satu waktu JR. Terus kan kita udah JR di ini, di venue-nya. Di venue-nya tuh udah di Istora. Kita udah JR di venue-nya di Istora. Di hari itu nggak salah sore-sore atau apa ya, siang-siangan gitu kan, siang-siangan. Kok nggak yang ini, siang-siangan. Nah, pas nyampe kan aku berangkatnya berempat. Jadi itu sebenarnya sebelum kita ke venue, kita dikasih kayak hotel gitu kan, room kayak buat nginep dari abis pulang JR buat besokannya ke konser. Nah, aku sekamarnya sama Day, Mute sama LD. Tadinya si Mute ngomongnya mau sama aku kan, terus kayak pas di list ternyata aku sama Day, terus ya udah. Jadi kita kayak ke hotel dulu baru ke venue. Hotelnya kayak dekat venue gitu, jadi biar tidak capek di perjalanan. Udah deh habis makan aku sama Eli, kita aku Eli Tedei, kita langsung ke Istora kan. Udah deh pas nyampe Istora, kalau misal kalian lihat video promosi yang kita berempat itu, kita itu baru-baru banget nyampe Istora yang di Instagram stories. Udah gak ada sekarang, udah 24 jam lewat. Udah deh. Terus pas abis itu kayak kita kan inisiatif ingin jalan-jalan kayak muterin venue gitu kan. Tadinya berempat, aku, Mute, Day, Elina. Tapi Eli sama De kayak ya udah berhenti di tengah jalan gitu loh. Sudah kan. Terus akhirnya aku sama Mute berdua. Kita muter-muter berdua sampai benar-benar di depan di pintu masuk kalian. Terus sebelum masuk aku melihat ada kucing gitu lucu. Tadinya kayak aku videoin gitu kan kayak gini. Tapi aku videonya di Instagram, enggak aku save. Sudah hilang videonya. Tadinya mau kasih tahu ke kalian. Lucky kittens. Lucky kittens. Terus udah di depan tuh yang kata yang ada foto-foto setlist, foto-foto album single, foto-foto JKT48. Aku ke situ sama kayak kita lihat Seifuku juga yang belum dipajang. Itu yang foto aku share. Itu kan Hamin satu kan sebelum konser, jadi kayak belum dinaik-naikin gitu loh, belum dipajang. Oh udah deh tadi tapi sebelum JR kan di hotel kan, ini jadi bingung kan nak. Karena waktu menjalani hari itu kayak cepet banget kalau misalnya ceritanya loncat-loncat ya udah. Nah udah abis kita JR, udah balik ke hotel. Tapi kayak gak semua member nginep di hotel gitu loh. Yang
beberapa doang yang merasa butuh gitu. Soalnya kayak aku sama Eli kan kita tidak ada yang menjemput ya, jadi kayak kita mandiri, harus kayak pulang pergi sendiri, nggak sendiri sih, berdua, cuman kayak harus memesan kendaraan bla 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 bla, jadi kita merasa ribet, makanya kita memutuskan untuk menginap. Kalau Mute deh kan rumahnya emang lumayan jauh ya ke venue, jadinya dia juga menginap. Udah deh, kita balik ke hotel. Tapi sebenarnya pas balik ke hotel nggak langsung ke kamar, jadi aku ke kamarnya Adelia dulu. Karena ternyata pas kita sampai kamar kita ketuker, jadi kamarnya Adel, Mute, sama aku tuh ketuker. Jadi kita harus mengambil barang-barang kita dulu yang ada di kamar ya Adel. Udah deh, thank you kak Adelia. Adelia siapa? Adelia Adel. Adelia kenapa enggak Adul? Namanya Adelia enggak sih? Emang bukan Adelia. Ya udah, nama panggilan Adelia. Namanya bahkan bukan Adelia, namanya bahkan Riva Fidela. Mungkin jadinya Adelia. Enggak, kalau kita gabungin kan Adel. Nah, di namanya Adel masih ada I lagi sama A, jadi Adelia. Adel, Lia. Ini gara-gara JKT sebuah kalau manggil nama. Itu mah Angelina ya, Angelina Christie deh. Ya udah, pokoknya Adel ya. Udah deh, pas pagi-paginya sebenarnya kita berangkatnya nggak terlalu pagi sih, kita sempet sarapan dulu, aku sama Day sempet sarapan. Sarapannya banyak banget, bener-bener aku doang sih yang sarapannya banyak. Day mah cuma makan sosis sama kentang, udah, bahkan itu sedikit banget. Terus aku makan kayak, aku makan sosis sama kentang. Tadinya aku mau pesen omelet juga kan, biar kayak sekalian breakfast gitu. Tapi yang lagi pesen omelet tuh rame banget, jadi gak jadi. Terus aku makan yogurt, yogurt sama oat gitu. Ini gak sih namanya oat? Terus aku makan buah juga sama oatmeal. Bukan oatmeal. Pokoknya aku sarapan yogurt juga, sarapan sosis sama kentang, karbohidrat. Tapi habis itu aku minum teh. Aku selalu kalau misalnya sarapan minum teh sama creamer kan. Teh yang pakai creamer. Terus habis itu aku terakhir makan, oh ya, makan buah dulu, terus terakhir makan roti, roti panggang. Roti panggang deh, makan sih, aku makannya baik-baik. Udah deh ke venue. Pas ke venue aku berangkat ya bareng kakak manajer, aku, Day, Ola, Oni, Lulu. Dan sebenarnya itu di jalanan, kayak pas di jalan kan kita ngeliat
banner 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 KGB ya, banner banner KGB. Terus kayak pertama yang notice tuh Lulu, banner KGB, terus kayak KGB gitu, thank you kak diskonnya KGB. Terus kebetulan pas nyampe venue barengan sama KGB, terus kita bilang kan tadi kita di jalan lihat KGB, terus KGB emang iya iya itu KGB, terus kita nunjukkan ada juga ternyata banner di depan kita, terus itu KGB, terus mana, terus kayak iya aku nggak lihat tuh, terus kita kayak bingung gitu kak itu sepanjang jalan isinya KGB, bisa-bisanya dia tidak lihat, bisa-bisanya dia tidak lihat. Terus akhirnya sebelum masuk ke venue aku kayak fotoin KGB bersama bannernya KGB. Sama dengan bannernya KGB, aku fotoin KGB. Udah deh masuk venue emang patah-patah ya? Iya kah? Sekarang enggak. Oke, mungkin tadi ada gangguan sedikit. Sudah masuk ini. Terus kita mulai persiapan konser kan. Persiapan konser. Tapi sebenarnya di taksi itu ada kayak kejadian lucu gitu. Tapi sepertinya kalau misalnya aku yang ceritain enggak lucu. Jadi mungkin kapan-kapan nanti tanya ya sama Adele. Eh, kok Adele? Sama O'Neil, O'Neil Ola. Atau enggak Lulu. Yang satu taksi sama aku. Nanti tanya sama mereka. Kalau misalnya mereka lagi showroom atau apa. Tapi itu kayak kejadian pagi-pagi. Lucu dah. Sudah. Kita pas datang ternyata masih sepi kan, terus beberapa menit kemudian langsung rame banyak orang, kayak yang senior yang udah ex member gitu-gitu udah pada datang. Sudah kita CR lagi, kita coba panggung lagi. Lagi ya. Udah deh mulai konsernya. Terus sebenarnya dari balik tirai pas overture kayak kita bisa mendengar suara kalian. Kita tuh sudah ada di balik tirai. Apa kalian sadari? Gue favorit di konser apa ya?
Banyak sih yang favorit. Udah konser tuh selesai. Sebenernya banyak ceritanya, cuman kayaknya aku agak lupa gitu loh. Atin kenapa nangis? Oh ya kan pas udah selesai, pas udah selesai lagu terakhir Jiwaru itu kan emang sedang mendadah-dadah kayak, padahal di situ tuh aku kayak udah hampir ingin menangis kan, karena kayak aku lihat kayak, aku kalian banyak banget yang dateng, terus kayak seneng bisa menghibur kalian juga gitu. Nah, aku benar-benar liatin dari ujung kanan ke ujung kiri, dari atas ke bawah. Memang aku lagi ngeliatin semua gitu, terus udah. Pas aku lagi ngeliat kesini, pas aku lagi lihat ke kiri, tiba-tiba depan aku ada Atin lagi nangis, terus kayak sambil kayak pas banget sejajar sama aku gitu loh. Dia lagi nangis sambil ngeliatin aku. Aku gak jadi nangis, aku malah ketawa. Aku malah ketawa. Sedih. Soalnya aku biasanya kalau melihat orang menangis, kadang tuh ketawa dulu, apalagi kalau misalnya udah temen deket ya. Ya aku tidak jadi, momen terharunya tetap ada, momen terharunya tetap ada, cuman tidak menitihkan air mata gitu. Jadi ketawa, terus kayak dia nangis. Tapi aku tanya kan, kenapa nangis? Kamu terharu ya? Aku takut kangen, tapi nanti abis setelah ini tuh, maksudnya maksud dia maksud emang nge-lag guys. Padahal biasanya pakai yang ini sinyal. Masih nge-lag kah? Udah karena aku tanya kenapa nangis, terus dia sedih Kak Gaby mau pergi. Sebenarnya itu yang dia bilang intinya, cuman dia ngomongnya agak kemana-mana gitu. Jadinya aku ya kalau diterjemahin kayak gitulah ceritanya. Dia sedih Kak Gaby mau pergi, dah itu. Udah deh. Aku kira kayak udah ya abis peluk udah gitu, dada-dada lagi sendiri-sendiri, ternyata tidak, ternyata dada-dadanya berdua. Oke. Pertanyaan. Terus aku juga pas kebetulan pas konser tuh dapat mengunjungi bagian kanan dan kiri di set, kayak di lagu-lagu yang berbeda, jadi kayak benar-benar mengelilingi. Ketemu Gen 1 enggak ketemu. Oh ya, terus kita ketemu Kak. Aku ketemu Kak Baby juga. Kebetulan kan aku lagi nunggu lagu kan, lagi nunggu lagu. Jedanya agak lama. Ada Kak Baby tiba-tiba nyamperin aku kayak,
dia kalau nyamperin gak manggil kayak kita gitu, nggak tuh kayak 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 senggol-senggol tipis gitu loh, kayak, terus kayak eh kak baby. Sebenarnya dari pas dari awal aku udah manggilin kak baby, cuman kak baby nggak dengar pas lagi JR, bener-bener kan soalnya gen 6 di barisan di tangga yang tengah gitu kan. Terus gen 1 benar-benar di bawah situ. Jadi kayak aku panggil-panggil KBB, KBB. Terus gak kedengeran. Sudah deh. Udah ngobrol bentar sama KBB. Ada Kak Anin. Kak Anin. Terus banyak sih, banyak orang. Terus kebetulan kan kali ini aku daripada yang kick off kemarin lagunya lebih banyak kan. Jadi benar-benar yang jarang di backstage yang foto-foto. Enggak sempet karena pasti habis satu lagu ganti Saifuku. Terus siap-siap ambil mic, cek segala macam yang belum. Sudah langsung standby lagi kan. Jadi benar-benar enggak sempet. Bahkan kayak aku sama Kak Kinal cuman ketemunya bentar banget, kayak Kak Kinal gitu doang kan. Karena ada Kak Kinal kan. Tadi mau foto juga nih kan kepala sekolah aku ya. Saya angkatan pertama sekolahnya Kak Kinal. Enggak sempet. Aku tuh enggak sempet benar-benar yang selesai lagu, ganti baju langsung udah standby lagi. Udah deh. Latihan gen 6. Cerita latihan gen 6. Gen 6 sebenarnya sudah saya cerita di private message ya. Bukan cerita latihannya sih, cerita gen 6 ya. Makanya subscribe private message. Kayaknya Ciera aman kok, itu harusnya Anda tanyakan sendiri ke Ciera. Saya juga kurang mengerti ya, tapi sebisa mungkin aku bantuin Ciera kalau naik turun tangga. Kalau misalnya kalian melihat di lagu kayak kita bergandengan tangan saat turun tangga, iya itu untuk menjaga Ciera sebenarnya. Aku kira awalnya tangganya nggak setinggi itu, ternyata setinggi itu. Aku kaget pas udah nyampe venue. Iya, terus lagi ya. Sebenernya banyak momen, cuman kayak ngerti nggak sih ceritanya harus ada temen gitu loh biar. Cuma kayak, inget gak waktu ini? Aku tuh kayak, itu waktu benar-benar berjalan cepet banget sehari. Jadi kayak, banyak yang keskip. Cuman kalau misalnya diingetin, aku inget. Ya terus, waktu lagunya gen 6 kan kebetulan masuknya dari kanan sama kiri kan, tiga orang. Aku masuknya barengan sama Indi sama Kak Erika kan. Indi sama Kak Erika. Terus kayak sebelum lagu aku tuh lupa aku pengen ngajakin berdoa bareng. Cuman aku tuh tipe yang kayak misalnya udah rapi nih, udah langsung standby gitu loh. Aku lupa aku udah naik sendiri nih. Set.
Terus teman-teman aku kan gak lama. Aku tuh maksudnya sebelum sebelum standby di pintu masuk pengen berdoa gitu kan. Kayak ya udah berenam berdoa bareng gitu. Cuma aku lupa. Jadi ya udah berdoa sendiri-sendiri. Akhirnya cuman pas karena cuman bertiga aku, Indi sama Kacang. Akhirnya ya udah kita pelukan bertiga. Kita pelukan bertiga. Sama yang di sana tidak sempat ya. Lucu banget terus aku menangis. Iya dia dari yang pas tour aja udah sering menangis ya. Dan emang kayak terharu. Terharu. Sebenarnya foto yang aku post di Instagram stories itu kemarin itu kayak light post gitu loh. Jadi sebenarnya itu habis latihan bareng G6 kan. Terus kita dinner bareng. Light post karena kalau misalnya di post saat itu takutnya tidak surprise. Jadi kita light post. Tadi tuh aku mulai showroom jam berapa ya, guys? Tujuh. Iya kah? Oke. Aku pengen bacain ini tapi kayak cepet gitu loh jangan. Lagu barunya bagus. Lagu barunya Yumewo. Aku paling suka pas bagian New Era sih. Only Today, Shidara, Dialog Kenari, terus Marukyu sama Virgin Love. Itu aku suka, paling suka bagian itu kok, konser. Kayak wah banget soal kayak bener-bener dari segi konsepnya tuh kayak jadi kayak bagus banget. Seifuku favorit, Seifuku yang dipajang atau yang mana nih? Tapi yang dipajang ada baju-baju K3 yang Ramune, terus kayak lucu banget ada baju-baju kita. Terus kalau aku nggak salah lihat ada baju Kikyo yang aku pakai yang rock. Cuman nggak tahu diganti atau enggak. Ada baju banyak banget bajunya. Bahkan itu yang di depan yang kalian lihat aja udah banyak, tapi kayak sebenarnya masih banyak lagi yang enggak kepajang. Sebanyak itu.
apalagi ya momen-momen banyak sih sebenarnya. Kayak kita juga pasti bercanda di belakang, banyak bercanda. Fortune cookies, oh ya fortune cookies. Aku sebenarnya dapet fortune cookiesnya tuh abis GR guys. Abis GR aku udah pegang fortune cookies. Jadi aku buat videonya tuh pas abis GR sebenarnya di TikTok. Tadinya aku udah nitip sama siapa ya? Lulu apa Onil ya? Apa siapa gitu? Kayak nanti please banget kantongnya satu fortune cookies saya untuk aku. Terus ternyata aku udah dapat pas GR amin satu, terus kayak gak jadi. Dikasih sama kakak-kakak yang lagi misah-misahin fortune cookie-nya kan, dikasih kan. Awalnya aku cuman panggil kakak gitu kan. Mungkin kakaknya peka ya. Terus kasih. Dapat piala juga enggak? Enggak dong. Mau join Valkyrie? Hah? Mau join Valkyrie kaget. Sebenarnya saya tidak cocok, bukan pengen atau enggaknya. Lebih enggak ke enggak cocok. Selengkapnya. Oh my god. Oh ya guys, kalau misalnya itu kalian harus ingat, kita masih mempunyai Cisani dan Kajinan. Kalau misalnya ada opini-opini yang kayak ini cocok jadi kapten, ya udah, kalau opini untuk seru-seruan ya it's okay. Cuman kalau misalnya sampai yang menimbulkan huru-hara gitu, saya harus berhati-hati. Kayak ingat, kita masih ada Cisani dan Kajinan. Mereka masih berada di sini, guys. Jadi tidak usah merasa resah. Berbahagialah selalu. Kelly nangis. Aku kurang tahu sih itu kronologinya gimana. Coba kalian tanyakan saja ke orang yang langsung ya. Aku juga kurang tahu sih. Terus lucu banget pas udah selesai kan, udah selesai ganti baju. Aku taunya Adele nangis. Nangis terharu mungkin kan, terharu. Nangisnya bukan nangis yang sedih gimana, yang terharu gitu kan. Terus siapa gitu, Jessie atau siapa yang ngomong? Jadi kan aku backstage-nya barengan. Sebenarnya backstage-nya bareng, cuman ruang ganti bajunya tuh aku barengan sama 7, 8, 9, 10 kan. Jadi dibagi dua gitu, 1 sampai 5. 1 sampai 4 kalau enggak salah. 5 sampai 10. Iya. Terus sudah kan. Siapa gitu yang ngomong? Jadi pas kita kayak ada yang nangis, terus satu ruangan cie-ciein ada. Cie, ada yang nangis, cie. Gemes banget. Anak-anak kecil kayak pada terharu gitu, gemes.
Jadi thank you kak diskonnya. Oh nggak salah dia Adele nangisnya di panggung nggak sih? Aku nggak tahu juga. So, aku juga banyak narinya berdirinya yang deket Adele gitu waktu lagu awal sama akhir masuk pasti ada. Dadah lucu banget. Aku tuh pas ada Adele juga pengen sebenarnya mencari teman-teman aku ya, coba banyak orang. Terus pas heavy rotation, sebelum heavy rotation, wah itu tuh kebetulan aku blognya deket sama Mute Eli, jadi benernya aku terus belakang samping tuh Mute Eli, jadi kayak so kayak setiap kayak pas sebelum mulai kayak kita bertiga berpelukan ya, karena merasa apa namanya ya, euforia, merasakan euforia. Terus kita bertiga pelukan cuma day di backstage, pengen pelukan juga day di backstage pas aku pertama. Oke deh. Oh ya, terus pas latihan lagu baru, kebetulan aku bloknya deket selalu sebelahan terus sama Kak Gaby. So, waktu itu kan Kak Gaby kayak lagi sibuk ngurusin hal-hal lain juga kan, jadi kayak mungkin kurang fokus atau gimana, jadi bener-bener kayak misalnya mau pindah tempat atau gimana gitu, aku selalu gitu, Kak Gaby let's go, Kak Gaby let's go. Terus Kak Gaby-nya kayak jangan gitu dong, tapi itu bener-bener kayak lagu baru aku sama Kak Gaby bener-bener sebelahan terus kan, jadi kayak pas latihan jadi bareng terus. Kocak banget. Aduh. Oh terus aku pakai ini pas waktu konser, ini gak kelihatan sih. Cuman pakai present. Enggak, baru hari mau orang hehe, lucu banget. Aku tuh ya nggak pernah keinjek kakinya sama Kak Gaby. Cuman bener-bener pas konser, pas lagu apa ya, udah mau akhir-akhiran gitu, itu mungkin itu akan menjadi pertama kali dan terakhir kalinya kaki aku tersentuh sama Kak Gaby ya. Itu kayak kaki aku bisa-bisanya keserempet kaki-kaki, nggak keinjek, cuman agak keserempet gitu. Seru banget pas di lagu rasanya aku Kak Gaby, apakah ini salam perpisahan dari Kak Gaby, apa maksud dari semua ini. Kayak aku kan beberapa kali juga pas abis New Era ini kan teater sering sama Kak Gaby atau gimana, tapi baru kali ini benar-benar pas udah terakhiran kayak Kak Gaby. Tapi lagunya terus berjalan kan, jadi aku gak bisa membicarakan itu. Tapi kocak sih. Tapi gak luka, gak sakit, cuman kayak ya udah kena dikit. Pas lagu tersedia adalah lagu Jiwaru. Kan dari tour aku udah bareng sama Kak Gaby kan, dan lihat Jiwaru sama Kak Gaby.
lagu Halu ya, lagu pertama dan terakhir tuh benar-benar yang mendebarkan gitu. Benar-benar itu sebelum Heavy Rotation mendebarkannya bukan deg-degan yang nervous gimana gitu, benar-benar kayak mendebarkannya menantikan gitu loh. Excited ya, yeah, excited. Benar yang mendebarkannya excited. Kalau yang lagu-lagu terakhir tuh kayak mendebarkannya kayak ini udah nih selesai gitu, kayak nggak pengen selesai gitu, ngerti gak sih? Ya, sangat menikmati, sangat-sangat amat menikmati. Tapi 4 jam, iya bener, tapi 4 jam aku sih merasanya mungkin karena aku bolak-balik terus ya, jadi nggak berasa 4 jam gitu. Kayak pas udah selesai kayak pada bilang kita 4 jam loh konser, terus kayak iya kah, pas aku lihat jam iya juga sih, tidak sangat tidak berasa. Oh ya, tadi kayak ada yang bilang gitu, aku gak tahu aku merasa didadain atau enggak. Kalau misalnya kalian didadain sama aku, itu benar ya aku didadain kalian. Aku didadain semua orang, aku didadain dari ujung kanan sampai ujung kiri, atas, bawah, semua aku didadain. Bisa mungkin semuanya terjangkau di mata aku ya, terjangkau di pandangan aku. Jadi kalau misalnya kalian masa didadahin, ya yeah, benar, didadahin. Yang streaming berarti didadainnya secara online ya. Secara online. Seru go play-nya tadi, iya tadi seru. Kocak kakaknya. Laki hitam tuh puncak komedi hari ini, laki hitam. Pokoknya kayak apaan laki hitam, katanya dia lucu. Kijasi belum banget ngebawain tuh.
udah kangen konser kemarin. Iya. Oh ya, sebenarnya aku masih banyak, kayak nggak banyak sih, ada foto yang mau aku post lagi, cuman lupa mulu. Besok deh. Besok kalau ingat. Kayak aja, nggak mau. Aku maunya posnya sore-sore. Kalau foto-foto sama yang lain aku nggak punya guys. Kalau misalnya kalian kayak bertanya, nggak foto sama ini, nggak foto. Kebetulan saya di si gimana ya? Kayaknya tadi sebenarnya aku sudah menjelaskan. Nggak apa-apa aku. Jadi aku tuh kebetulan dapet lagunya lebih banyak daripada yang kick off kemarin, konser kick off kemarin. Terus aku tuh kayak abis dari satu lagu ke lagu lain langsung standby gitu loh. Jadi nggak sempet foto-foto. Bahkan HP aku lupa aku taruh mana. Jadi aku nggak sempet kayak foto-foto lain. Paling kayak udah sapa-sapa ya. Terus kan venue-nya luas banget ya, backstage-nya juga luas guys. Jadi kayak untuk menuju dari titik ganti baju ke titik standby atau titik in out itu lumayan jalannya. So aku kan gak bisa lari terus kan, karena mungkin kalau misalnya saya masih muda saya bisa. Jadi kayak emang gak bisa. Mungkin kalau aku bisa lari, ya udah waktunya pasti kekejar. Itu benar-benar kayak setelah selesai lagu nih, mau ganti baju, anak-anak yang lain tuh lari. So kan gak bisa ya. Jalan aja sendiri di belakang. Si merasa paling tua, bukan sebenarnya bukan mas paling tua sih, sebenarnya lebih ke kesehatan saya yang sudah tidak muda lagi, itu yang saya maksud. Tidak bisa deh. Keluar venue jam berapa? Berapa ya? Gak inget, jujur aku tuh bukan tipe yang akan ngecek jam, kayak kita masuk jam berapa kemudian. Gak inget. Thank you kak diskonnya. Tapi kita pulangnya hampir luar. Kayak ada setengah member yang udah pulang gitu, terus kayak aku baru balik. Buat sempetnya teman aku membuat huru hara. Oh di tengah. Tengah-tengah lagi. Oh udah deh kita pulang. Oh foto banner, foto banner gen 6. Aku nggak mengerti ya kenapa kakaknya memilih foto yang itu. Kayak, aku lihat orang-orang cakep-cakep aja. Emang pasti sengaja ya, emang mau dibuat komedi apa gimana? Cuman ya udahlah. Aku kan
Ya dia emang gue bukan tidak masalah ya. Ya udah pede aja. Mungkin kakaknya berpikir ini aja nih fotonya bagus. Tidak, Kak. Menurut saya tidak. Tapi ya udah, karena saya merasa pede-pede saja ya udah. Sampai kan fotonya pas itu kan aku awalnya dikasih tahu Nanda gitu. Terus Nanda kasih tahu Ciel, Ciel lu kasih tahu. Terus Ciel kayak, "Eh, ini kenapa mukanya begini?" sambil nunjuk muka. Terus kayak, "Ya enggak tahu lah, Ci. Pasti mereka sengaja memilih yang itu." Tahu itu enggak mungkin enggak sengaja. Soalnya pasti diedit. Ya udah, mau lagi. Tapi bagus-bagus aja. Pasti kayaknya fotonya diambil pas banjai. Pas banjai hari pertama, hari kedua tau. Ini hari pertama aku sonichi banjai. Warna kordennya ini kayaknya agak warna rose gold gitu. Kayak kajil juga. Nggak tahu warna apa, rose gold tapi kayak ash. Nggak tahu, susah. Tutorial pede. Tapi aku bukan orang yang pede kayak mute atau gimana gitu ya. Cuman lebih ke mengikhlaskan sih, kayak misalnya ini kejadian tadi ya udah gitu. Biarkan saja ya udah itu terjadi gitu. Ya udah. Bukan kayak MPD, aku cakep banget. Ya udah. Lagi ya kita yang terjadi di konser. Oh ya, yang terjadi di konser adalah aku makan terus. Aku makan kayaknya emang kalau lagi capek banget kayak pasti aku makannya banyak. Aku makan pagi-pagi udah makan sarapan dari hotel. Terus habis itu makan lagi. Terus pas udah selesai kan Tigre bawa siomay kan. Aku beli siomaynya Tigre. Makan satu porsi habis buat sendiri. Terus aku makan berat lagi, makan nasi lagi. Kayak, kok kayak makan udah 4 atau 5 kali ya. Makan. Oh ya, terus pas latihan kan kita kayak nggak di teater kan, ada yang latihan di teater, ada yang latihan di aula yang lebih besar gitu. Itu aku sama Mute beli jus, kita meminum vitamin dari jus. Terus pas kita kan belinya berdua doang kan, kita kayaknya emang tipe yang kalau misalnya ada tempat baru pasti kita jalan-jalan di sekitar situ loh. Jadi pas di tempat latihan yang di aula yang besar gitu, kayak tadi itu kita jalan-jalan, kita survei tempat. Padahal itu bukan tugas kita, cuma kita ingin tur kecil-kecilan saja. Yang pas di venue juga bener-bener puterin
di mana aja diputerin. Tuh. Jajan deh sama teh beli jus. Terus pas kita masuk ada aku sama Mute cuma berdua beli jusnya, kayak semua orang kayak beli jus di mana, beli jus di mana, di depan. Bikin mini vlog dong, nggak kepikiran sumpah. Itu aja yang fortune cookie, aku kepikirannya pas emang ya udah pas udah nyampe hotel, baru benar pas udah selesai semua, mulai kayak oh ya nih buat konten gitu. Kalau misalnya pas lagi di venue atau lagi di area pengen buat konten kayak buat mini vlog gitu-gitu, cuman aku tuh mikirin yang lain, kayak mikirin kayak abis ini lagunya apa, abis ini aku harus latihan lagu apa gitu-gitu kan. Jadi pikirannya teralihkan. Lu jago main Pokemon Unite asli kan. Terima kasih pujiannya, tapi kayaknya tadi lagi beruntung aja. Kalau enggak emang tim akunya hebat. Ada secret camp. Saya juga nggak tahu sebenarnya, mungkin itu secret, sampai saya juga nggak tahu se-secret itu, nggak tahu guys. Tips lulus audisi Gen 11. Oh ya kan, kita bentar lagi mau ada audisi Gen 11. Semangat yang mau ikut audisi. Mungkin tipsnya waktu aku audisi aku benar-benar kayak grogi. Jadi kalau misalnya ditanya apa ya udah jawab aja sambil senyum. Sebenarnya aku nggak grogi karena waktu itu aku kayak yakin. Bukannya yakin, aku yakin aku akan masuk sini. Tidak. Aku yakin bahwa aku tidak masuk. Jadi kayak santai banget, aku tuh bener-bener santai banget. Ini ya udah santai, mungkin santai dan tidak nervous. Yang penting iya sih, yang penting pas interview jangan nervous dan deg-degan aja sih, karena komunikasi itu penting sekali ya di digital space. Sekarang pasti akan MC, akan showroom dan lain-lain hal. Jadi komunikasi saat interview jangan gugup. Menyesal baru kenal kamu. Apa-apa guys, jangan menyesal karena baru kenal. Nyesel mah kalau misalnya gak pernah kenal tuh baru nyesel. Baru kenal mah jangan menyesal. Kamu jam berapa sih? Gak ingat sih. Tapi cuman kita mungkin secapek itu ya, baru kerasa pas sudah mau tidur gitu. Aku kan lagi olesin krim untuk otot kan. Cuman aku nggak tahu kapan aku tidurnya, tiba-tiba
aku baru ngolesin di satu bagian gitu kan. Harusnya aku ngolesin kayak ada beberapa bagian yang harus aku oles. Aku nggak tahu aku kapan tidurnya baru ngolesin satu bagian. Pas pagi-pagi aku bangun, itu yang koles cuma satu bagian dan krim untuk otot aku tuh kayak masih kebuka, nggak tahu ada di mana tutup ya. Tidur kayak pingsan, kayak tek, tiba-tiba mungkin aku tidur atau gimana ya, atau pas oles-oles nggak berasa langsung ketiduran atau gimana, aku juga bingung. Tapi Daisy, Daisy tidur benar-benar, wah, aku nggak tahu. Aku tuh kalau aku tidur deh tuh kayak pagi-pagi sempet bangun, kayak pagi-pagi siang-siang gitu sempet bangun untuk ke kamar mandi sama minum, aku haus gitu. Terus lanjut tidur lagi. Nah kalau si Daisy benar-benar itu dari malam sampai dia bangun besok, dia nggak ada tuh yang ke kamar mandi atau minum dulu, nggak ada, bener-bener tidurnya terlelap. So aku bangunnya cekat. Apa emang kita sih nggak tidur 2 hari sih hitungannya? Tidur tapi cuma kayak pas di hotel, aku sama Day bahkan karena kita ingin sarapan, kita menyempatkan sarapan daripada tidur gitu kan. Udah deh, karena kita mendapat tidur. Terus pas habis bangun tidur, aku sama Day, hal yang pertama kita lakukan adalah memesan makanan. Aku pesan makanan banyak banget, makanan terus minuman. Reward. Nonton tutorial Pokemon dari siapa? Random sih aku. Kayak misalnya aku mau cari tahu tentang apa, baru nonton tutorialnya. Yang paling atas aja. Tidur berapa lama kan deh, coba nanti ya kita tanyakan ke orangnya sendiri. Mungkin nanti kapan-kapan cerita lagi ya kalau misalnya ada temannya. Itu sebenarnya mungkin banyak yang mau diceritain, cuman nggak ingat kalau nggak ada temannya. Aku nggak tahu kenapa bisa begitu. Iya, harus benar-benar harus dipancing dulu.
gimana rasanya reuni ke-6? Tidak menyangka bahwa reuninya akan, aku nggak tahu sih ini tuhannya selama ini atau secepat ini. Sebenarnya aku merasanya kayak cepet tapi lama, ngerti gak sih? Kayak perasaan kita tuh baru ketemu gitu, tapi ternyata kalau misalnya udah dihitung tuh udah selama itu, kayak aku nggak ketemu mereka udah selama itu. Oh iya, TikToknya lucu. Iya itu sebenarnya, itu kalau misalnya nggak diajak bikin TikTok sama Katrina, kayaknya aku nggak bakal inget deh bikin TikTok. Terus itu ceritanya tuh tadinya Katrina ngajak aku kan, kebetulan kita lagi duduk sebelahan. Waktu itu kan jeda lagu untuk lagu aku dapat 2 atau 3 lagu, 2 lagu. Jadi lama gitu kan. Main dapat 2 lagu aja sudah sangat berterima kasih. Jeda ya. Soalnya kadang-kadang tuh jedanya cuma 1, cuma berapa gitu kan. Terus Katrina ngajakin bikin TikTok, kak, bikin TikTok. Terus kak, oh iya, kita bikin yang ini yuk. Kan kita sering kayak kalau anak-anak JKT itu sering kayak joget TikTok tapi nggak di TikTok. Misalnya kita lagi latihan, kan tahu TikTok yang gini-gini nggak? Terus kayak, ya tahu, aku lihat gitu. Terus kayak bikin yang ini yuk, kak. Kenapa ngajakin? Terus Katrina, iya, ayo. Terus pas mau kita buat, kita ke pindah tempat kan. Terus ada Cijeslin, terus kebetulan aku lagi nonton lagunya ya. Terus kayak Cijeslin ngomong, bikin lang ini yuk. Terus kata Katrina, aku mau bikin berdua sama kak kita. Terus kayak, so aku kayak di tengah-tengah mereka gitu kan. Terus kayak, aku berinisiatif, udah kita bikin bertiga. Udah jangan ribut, kita bikin bertiga. Akhirnya kita bikin bertiga. Cinta damai ya, kita harus cinta damai. Yang videoin Marsha kalau nggak salah. Awalnya kita minta tolong sama, wih thank you guys diskonya, sama anak Gen 10. Terus sama Katrin kayak didiktain yang nanti pas lagunya BT ini kamu maju. Terus pas itu kayak ya udah video. Tapi ternyata pas mau kita buat itu tuh lagunya benar-benar kenceng banget. Jadi kayak udah keburu lama. Terus ada Marsha kan, kita minta tolong sama Marsha kalau nggak salah. Apa Indah ya? Marsha sih. Terus akhirnya pas ending-ending, pas itu tuh abis itu aku ingat aku naruh HP di mana. Aku naruh HP. Aku menitipkannya dengan Indah. Jadi pas awal-awal baru mulai aku menitipkannya dengan Indah ternyata. Jadi aku nitipin HP aku di Indah. Ternyata ada di Indah. Kemarin kemana aja sama Genom? Kita nggak banyak kemana-mana sih. Kita cuman kayak ibu ke tempat latihan kan. Terus, udah deh makan malam. Makan malam sudah. Selesai. Udah malam juga waktu itu. Mirip udah pulang. Buat latihan konser berapa hari ya, cukup lama sih persiapannya.
mana sih lagunya? Bentar ya guys. Paling susah latihan lagu apa? Paling susah lagu baru. Karena kita belum tahu gerakannya waktu itu. Kita belum tahu pembagian posisi-posisi dan segala hal. Tapi sebenarnya pas awal belajar kayak kenapa lagu susah banget? Tapi pas udah selesai belajar kayak ternyata lagunya sengalir itu. Apa yang kita pusingkan waktu itu? Gitu. Sempet ngobrol sama gen atas, sempet sama Kak Baby. Sama Kak Baby, sama Cidesi. Pas lagi fitting baju tuh aku sama Cidesi kan ketemu kan. Terus kayak, Madam! Kan mute kan kalau manggil Cidesi dipercandain Madam Coklat kan. Karena sweet and bitter. Terus kayak, Madam! Terus kayak, terus Cidesi ngomong, nice to meet you apa kita? Dulu kan kita pas lamennya bawainnya nice to meet you bareng kan? Padesi, Madem Desi, Cidesi. Lo kaki Mel juga sempet kayak dada-dada doang sih. Terus ke Ani. Kak Rahel. Oh iya sama Kak Rahel. Aku sempet ngobrol juga sama Kak Rahel. Waktu itu ketemu sebentar banget, bener-bener kayak di tangga. Aku mau naik ke tangga sebelah kanan, Kak Rahel yang sebelah kiri gitu kan. Terus kayak Kak Rahel ngomong kayak, rambutnya panjang, silahkan, bagus. Terus kayak, iya makasih Kak Rahel. Siapa lagi ya? Coba kita ingat-ingat. Coba ingatan, berusaha yuk. Yuk otak yuk, berusaha keras yuk, pasti bisa. Wah, gak bisa ternyata ingatan aku. Ada lagi. Dan siapa ya? Kak Juli, oh ya, sama Kak Juli juga sempet nyapa. Siapa lagi? Coba siapa lagi? Kau sama gen 6 apa sih ya semuanya? Coba lagi ya. Kalau sama yang lain mah ketemu, cuman mungkin kayak ya udah sapa-sapa. Bukan yang kayak ngobrol gitu. Kak Aya, oh iya Kak Aya. Mau banget tidak ketemu Kak Aya. Cukup gitu, jangan terlalu dipaksa ya nih. Agak sulit memang memori saya. Wih, thank you Kak diskonnya. Yori, oh ya Yori. Kalau gen 6 mah sudah pasti ya. Masa kita makan bareng gak ngobrol. Yaudah ya guys. Yaudah.
memang agak sulit. X member ada yang kenal kamu nggak gitu? Gimana ya jawabnya ya? Si Eril kan juga termasuk X member. Masa nggak kenal aku? Kita kan bersama-sama. Pakai jersey apa tuh, pakai jersey JKT48. Kayak Amazon. Bagus tapi warnanya ini sebah. Aku tuh sebenarnya loh pengennya waktu itu birthday t-shirt aku hampir mirip kayak gini kan warnanya, cuman lebih gelap, tapi ternyata tidak ada bahannya. Ini kayak warnanya ini, tau gak? Warna Pokemon Snorlax. Masih mabar sama Amat begitu. Enggak. Sekarang kita sibuk. Sibuknya sebenarnya sibuk, bukan yang kayak enggak ketemu, enggak. Ketemu justru sibuknya kita kayak ya udah kayak kemarin latihan konser, latihan teater, latihan segala macam ya. Ini kita udah jarang. Sebenarnya aku jarang main. Tadi malam bahkan Pokemon aku baru buka lagi. Tadi malam bener-bener update-nya banyak banget kan. Terus lama gitu pas aku buka kayak ini apa maksud dari semua ini? Kayaknya kalau misalnya kalau misalnya tidak cukup waktunya, sepertinya nggak cukup deh. Nanti aja deh unboxingnya guys, kapan-kapan. Besok deh, nggak deng. Besok ada apa nih? Nanti kalau sempat aku unboxing konten showroom berikutnya, unboxing mainan. Besok banzai. Oh iya, besok banzai. Semangat yang banzai. Gitu, suka warna hijau enggak? Suka. Tapi hijaunya sukanya hijau yang agak muda Tosca gitu, sama kalau enggak hijaunya Loki. Aku tim streaming lagi nih. Oh, semangat streaming. Jolok. Ada momen yang disukai dari konsep, suka semuanya, suka semuanya, suka semuanya.
suka semua. Aku berusaha ingin menjawab satu tapi ternyata tidak bisa ya, suka semuanya. Aku selalu streaming, gak apa-apa guys, selama kalian streaming di tempat yang legal, it's okay. Yang bikin kaget pas konser. Yang bikin kaget. Sebenarnya kan kita persiapannya panjang ya. Jadi kalau misalnya untuk dari segi dance atau song atau posisi-posisi dan lain-lainnya kayak ya udah, karena itu dipersiapinnya yang lama kan. Cuman untuk venue kan kita baru lihat kayak hamin satunya gitu loh. Bener-bener pas liat venue kayak luas banget. Tapi aku di stage pun seneng karena aku bisa menyapa bagian kanan, kiri, dan tengah. Aku bisa menyapa semua bagian. Nangis kayak gitu. Enggak sih, tadi kayaknya aku udah cerita, cuman kita cerita lagi bagi yang belum mendengar. Jadi aku pas saat-saat terakhir tuh kayak bener-bener pas konsernya udah selesai, lagi dadah-dadah. Awalnya aku nangis sendiri kan, dadah-dadahnya di tengah. Sudah dadah, aku udah hampir ingin menitikkan air mata, tapi ternyata aku melihat di depan mata aku ada Katrin yang sedang menangis, jadi aku ketawa. Nah, aku sebenarnya kalau misalnya nangis tuh kayak merasa terharu aja. Tips and trick apa? Aku bener-bener lagi liatin dadah-dadah. Kan bener-bener aku dadahnya kayak gini kan. Terus kayak gini. Di depan aku Katrin tiba-tiba lagi nangis liatin aku. Jadi aku ketawa. Thank you Kak Diffonya. Gimana perasaan melihat lautan live sih? Mas terharu dan merasa itu keren banget sih. Terus pas buka tirai kalian melihat kita, kita juga melihat kalian, jadi kayak first time, sama-sama first time, kayak kalian first time melihat kita, kita juga first time melihat kalian. Maksudnya first time di acara konser itu, di event konser itu. Pas itu aku lihat udah banyak lightstick. POV member pasti buka. Kita sebenarnya juga sama excitednya sama kalian. Atau mungkin bisa jadi lebih ya, kita nggak tahu. Nah, kita benar-benar excited gitu. Lagi pas mendengar overture benar-benar kayak langsung excited.
thank you kak diskonnya. Nonton streaming tapi ikutan mau teriak asal tidak mengganggu orang rumah dan tetangga mana teriak aja. Nih. Kok streaming pas tirai dibuka aja langsung jegrak-jegrak kan. Kalau misalnya nonton konser tuh pasti akan se excited itu. Dan sebagai yang konser juga pasti akan se excited itu. Lagu JKT yang menurut aku easy listening, heavy rotation. Soalnya benar-benar mungkin bukan easy listening, lebih ke catchy aja sih. Travel itu yang I want you, I need you itu sih benar terngiang-ngiang, kayak sekali dua kali denger pasti. Teater umum kapan buka? Teater umum mungkin secepatnya, aku juga belum bisa menjawab yang sangat detail karena aku pun sebenarnya tidak tahu ya. Tapi mungkin secepatnya. Berdoa saja semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Agar bisa buka untuk kamu. Handshake, oh handshake juga mungkin secepatnya ini. Kita belum tahu soalnya keadaan normal kapan ya. Semoga secepatnya. Tapi kan ada private talk. Aku mencoba membacakan komen. Jadi kayak aku melihat ke arah sini. Bentar.
dia nangis ya pas habis konser. Nggak tahu jujur. Aku kan mencoba mencari teman aku ya, yang lain, tapi ternyata tidak terlihat. Mungkin pas aku lagi kanan, mereka di kiri atau di tengah, nggak tahu ya. Cuman dia itu nangis pas abis tour. Tapi nangisnya tuh pas semua orang udah gak nangis, dia nangis. So kira kenapa kan, kakinya sakit tuh kenapa, kayak saya kayak, kenapa nangis, kakinya sakit gitu kan, kayak terus, dia kayak gak jelas gitu kan jawabnya. Terus akhirnya kayak, kalau lu gak ngomong kita gak tahu kenapa lu nangis. Soalnya dia nangisnya bener-bener sekejar itu kan. Aku takutnya, soalnya kita bener-bener pas dari stage ke backstage itu kan lumayan jauh kan jalannya, dan kita jalannya nggak pelan, agak cepet gitu kan, jalan cepet, takutnya dikeselew lagi atau gimana kan, nggak tahu kan. Ternyata dia sedikit terharu gitu. Kaget banget, masalah dia ngomongnya nggak jelas kan, dan emang kayaknya aku juga lagi capek lagi capek, terus kayak tapi terus panik. Jadi ya, kalau lu nggak ngomong, kita nggak tahu lu kenapa. Ternyata dia cuma terharu doang. Sudah. Kocak banget tuh gisa. Member paling romantis siapa? Nggak tahu sih, cuman sebenarnya member JKT itu banyak banget kayaknya love language-nya physical touch gitu loh. Dia bener-bener nyender, meluk gitu-gitu. Kayak se-Jasmine aja kayak, kalau misalnya kayak lagi sebelahan nih kebetulan, terus kayak pasti kayak nanti nyender ke aku atau gimana. Kalau Catherine mah udah pasti ya, anak itu pasti kayak dia benar-benar kayak rutinitas. Misalnya kayak aku mau pulang duluan atau apa gitu, kayak perlu pas aku dateng perlu mengenai JKT itu sangat physical touch ya. Physical tech. Gen 11, ya semangat aja. Ini tadi ada komen kayak gen 11 gitu, nggak keburu baca. Semangat saja yang ingin masuk ya. Akan mencoba membaca
ditunggu di Makassar gitu ya, mungkin secepatnya juga ya, cepet banget ke Makassar. Makan malam, aku udah makan malam dari sebelum mulai show. Good, I'm good. Aku belum, aku lagi ngelesain Miss Marvel. Udah tinggal satu episode terakhir. Nanti kapan-kapan kita cerita Miss Marvel. Belum ngantuk, belum. Itu makan malam udah. Kabar Lofi, dia baik. Dia baik. Kayaknya sebentar lagi aku akan mudahan 10 menitan lagi lah. Sebenernya kan adakah pertanyaan-pertanyaan yang tentang konser? Aku akan mencoba menjawab ya. Besok Banzai, semangat siang Banzai. Kapan konser lagi? Ya secepatnya lah. Secepatnya saat waktunya tepat. Pengen konser di mana? Kalau bisa kita world tour ya. Kita tour antar kota dulu. Konser antar kota. Konser di mana-mana kalau bisa, pengen konser di mana. Spill lagu, lagu apa? Lagu ini lagunya Bruno Mars. Wake up in the sky. Lagu JKT favorit, lagu favorit untuk sekarang masih Kembang Api Milikku. Jam 7 lewat 12. Favorit. NF ke-11. Kita tunggu aja ya.
the week. Blue Rose udah enggak masih, cuman dua itu teratas. Kembang Api Milikku 712 itu dua teratas. Beda guys, lagu yang ingin aku bawakan sama lagu favorit di JKT48. JKT48 adalah lagu baru ada kemarin, judulnya Yumewo apa ya, coba itu ya. Yumewo. Mana sih kok ada liriknya? Oh, Yumewo Shinasheru Wakene Wakeni Kanai. Datangkan, biarkan mimpi itu mati. Kalian tahu enggak arti dari lagu itu? Sebenarnya lagu itu dipilih, bukan dipilih sih. Sebenarnya lagu itu kita takkan biarkan mimpi itu mati itu maksudnya adalah mimpi JKT48 konser di GBK. Makanya kayak lagunya, lagu barunya itu kita takkan biarkan mimpi itu mati. Bagus artinya. Keren banget lagunya. Keren. Negara yang kaget kita pengen kunjungin banyak. Kalau bisa semua negara, semua negara. Wah, aku kaget sih kemarin pas penjualan tiket benar-benar gak nyampe 10 menit udah habis semua. Kayak yang pas pre-sale sama yang penjualan yang setelah pre-sale itu benar-benar keren banget. Terima kasih semuanya yang sudah mendapatkan tiket kami ya. Ya terus yang streaming ada 11.000 lebih, terima kasih juga yang sudah datang streaming secara online, datang secara online. Oke, sudah jam segini kayaknya kita mau udahan. Terima kasih yang udah nonton showroom ini. Terima kasih juga guys gift-giftnya. Kita sampai ketemu lagi secepatnya. Thank you juga kemarin yang sudah menonton konser kita, maupun secara offline atau online. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di konser-konser berikutnya. Kita ketemu lagi di showroom-showroom berikutnya. Kita ketemu lagi secepatnya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih.